Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, alhamdulillah ya, kita di perjalanan kali ini sudah berada di rumah Ibu Supini ya. Nah, Ibu Supini, dan tentunya insyaallah nanti kita akan ngobrol bagaimana keadaannya, dan tentunya kita terus ikuti terus ya sahabat semua, dan diketuk pintu kali ini mudah-mudahan kita bisa berbagi inspirasi ya, dan membuka mata hati untuk bisa apa ya, kita itu bisa banyak berbagi gitu. Baik, langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan Mustahik kali ini. Insya Allah Ibu Paini. Ibu Paini ya. Ini Ibu Sukati. Ibu Sukati, ini mohon maaf ya karena ibu ini nggak bisa cakap, nggak bisa bicara, nggak bisa berbicara, dan juga nggak bisa mendengar ya. Nah, jadi kali ini ditemani dengan adiknya, adiknya Ibu Supini, yaitu ibu ibu siapa namanya, Sukati. Nah, Ibu Sukati, masya Allah, ini berapa bersaudara Bu? Kami lima. Lima, tapi nggak ada dua, tinggal tiga. Ini yang pertama siapa? Yang pertama ini. Oh, yang pertama ibu ini. Ibu ke berapa? Keempat. Ya, dua tiga masih ada. Dua tiga tidak ada. Dua tiga. Tinggal, jadi tinggal tiga. Oh, yang kelima? Ya ada, cuman dia kerja. Yang adik saya lagi kerja. Dekat sini juga tapi rumahnya? Enggak, lain rumah. Oh gitu. Nyewa aja. Usia udah berapa tahun? Ini ya udah lama loh. Ibu-ibu sendiri berapa usia? Ingat nggak? Tahu? Enggak ingat lah, udah lama lah, udah lama lah. Lalu belum sampai, udah enggak layak rumahnya, baru kira ditempati dia gitu. Udah, ibu asli orang sini? Ya. Asli orang sini dulu? Rumah sendiri. Oh gitu. Nah, sekarang ya enggak ada rumahnya ya, di ladang sekarang. Di pupuk-pupuk gitu ya, ladang orang. Enggak, ibu keluarga asli asli orang sini. Asli keluarga ya. Bukan bukan perantau ya. Bukan. Alhamdulillah. Jadi ibu ini kan ada ini ya, nggak bisa berbicara, nggak bisa. Ya kalau entah mau ngomong apa ya baru saya yang ngasih tahu lah gitu. Entah apa besok ada gini gini ya gitu, aku yang ngasih tahu. Ada gini dia baru tahu. Ada orang datang gitu, apa yang ngasih tahu gitu. So ada ya dia bilang gitu. Jadi pakai isyarat ya. Iya. Pernah menikah katanya. Iya. Tapi ditinggal sama lakinya, kawin lagi, punya anak satu, ditinggal. Anaknya di mana sekarang? Anaknya merantau. Pernah datang enggak gitu? Ya datang, ngasih ngirim juga. Wah. Kasih duit lah sama mamaknya. Laki perempuan? Laki-laki. Belum menikah tapi. Belum. Masih karena ya dikasih pas ada kerjaan ya, tahu sendiri kocokan kan payah. Iya. Tapi normal kok anaknya. Alhamdulillah. Dan ngirim 5 kilo beras. Berarti udah lama pisahnya. Bulan, gitu. Pisahnya udah lama. Pisahnya udah lama, orang dari Baye punya Baye ditinggal lakinya kawin lagi gitu. Itulah terus ikut mama. Mama sekarang enggak ada kan. Ya itulah, udah di situ sendiri. Iya. Sebelumnya ini kan tinggal sama ibu. Iya. Sebelumnya di mana tinggalnya? Ya ikut mama dulu, lho, mama nggak ada. Di sana mama kan nyewa. Jadi tak bawa sama aku lah ke sini gitu. Jadi di sana nanti siapa yang membayar rumah sewa? Oh, dulu nyewa di sana. Iya. Itu kegiatannya apa ibu ini, Bu? Ya kalau ada orang nyuci-nyuci gitu kan, minta tolong dia yang nyuci, entah gosok-gosok, bisa dia gosok. Bisa ya.
Kadang kasih 20, ya tengok kosongannya lah, kalau banyak ya 25. Itu sering? Ya, orang-orang sini-sini inilah. Kan sering ngomong dia, itu kalau nggak ada beras baru dia ngomong. Oh gitu. Kesana ngomong sama saya, gitu. Aku pun bilang, jangan sakit-sakit, aku bilang gitu. Nggak ada yang ngurus sih kau. Dia baru sakit juga dia, Bang. Orang yang tahu pun aku, adikku pun yang susah, makan pun yang seadanya aku bilang, iya. Ya dia bilang. Selain bantu nyuci, gosok, ada iya, lagi? Iya, nyuci disuruh orang gitu kan. Selain itu, apalagi ada lagi nggak? Ada nanti jual sayuran, disuruh jual sayuran, gitu. Entah kangkung, dan ubi. Keliling apa? Ya keliling lah, oh, gitu. Dibawa di plastik. Gitu. Ya mau namanya dia kan makan gaji sikit-sikit, yang penting dia kan makan. Jadi nggak memberatkan ibu terus juga ya? Enggak. Alhamdulillah. Jadi kalau makannya masak sendiri atau ibu yang masak? Sendiri pakai kompor. Bisa. Kompor kan berani dia, kompornya lampu iya, itu berani iya. Dia. Kadang aku bilang kalau nggak bisa nyayur, udah kan sekarang ada sayur masak. Iya. Gampang ya. Ya. Besok baru beli sambel ya. Kalau satu bungkus kan cukup satu hari. Iya. Ini memang gangguannya bawaan lahir. Memang dari lahir. Memang dari lahir ya. Berarti dari dulu pun ya ibu lebih tahu lah, lebih deket ya. Iya. Gimana kemauan ketika ada kemauan. Memang dari lahir ya. Tapi alhamdulillah ya nggak pernah mengganggu gitu. Enggak. Kalau sama ponak-ponakan gitu pun dia sayang. Kalau entah dia punya duit ada lebih kasih 2.000, 1.000 gitu. Nggak mau dia mukul-mukul, anak itu pun nggak mau mukul. Karena kan ada duit dia kan. Iya. Kan kayak gini, ini dia bilang kan. Kalau dia bilang nggak ada ya nggak ada gitu. Kalau ada dikasih juga. Nah 1.000-1.000 gitu. Gak mau mukul-mukul, gak mau anak-anak itu. Gak ada yang ganggu juga. Gak ada. Janganlah. Tapi kalau uang, kalau misalkan jualan gitu, tahu ya, Bu? Tahu. Duitnya kan taruhkan di dompet, gitu. Jangan ngerah, umpamanya. Entah terongnya entah berapa kilo, duitnya disendirihin. Entah kangkung jam berapa ikan, nanti disendirihin duitnya. Ini ya, itu kangkung dia bilang. Nanti kalau terong dia bilangkan gini, ini duit terong gitu dia. Kalau harganya nyebutkan harganya? Kan dikasih tahu. Oh, ini ya. Nanti kalau pokoknya abang belilah. Kan dikasih suratnya sama abang. Oh, ada tulisan. Rupanya segini sekilo. Iya. Ini satu saya ikat 1.000 kopek. Gitu loh. Kan abang yang beli saya ibaratnya gitu. Oh, dikasih catatan berarti. Nah, kasih catatan. Tapi kalau jualan enggak pernah ada yang ganggu. Tapi enggak pernah ngokok kok orang itu. Alhamdulillah ya. Ya misalkan kalau ada preman-preman. Enggak, kadang-kadang terus nanti sama orang itu kan. Dikasih tahu, kasih dia lebih kan, dia sendirihin. Aku tadi dikasih sama dia bilang, kau gak terima kasih? Iya, gini. Dia bilang terima kasih. Kalian kok terima kasih, dia gini. Oh, kadang berarti ada yang ngasih juga, kan dilebihin gitu ya? Gitu lah, sama dia kan disendirihin. Nanti uang yang sayuran itu kan disendirihin. Dia kan takut nanti kok lebih. Kau gak minta? Enggak, dia bilang berarti gitu. Berarti gak pernah minta-minta juga? Enggak, kau gak minta sama itu. Kan aku bilang gitu kan? Enggak mau. Kalau ada orang jajan-jajan lagi gitu. Gak mau minta-minta, nanti orangnya tuh mau. Gitu kan. Gitu pun dia gak terus deket, enggak. Untuk memang dikasih dibungkus sama dia lah. Diantar baru mau, ditampung, ya? Gak mau. Alhamdulillah. Gak mau minta-minta dia. Ya kan tetangga-tetangganya kan tahu, sering tinggal gitu sering. Apa nanti kalau sering entah wirid kan masih kotak gitu kan. Aku tadi dikasih itu gini-gini, kata wirid. Kau bilang semuanya. Terima kasih, kata yang gitu.
Tapi nggak pernah sampai pergi gitu jauh kemana, nggak pernah? Nggak pernah. Duduk aja itu di situ, di bangku itu tadi, duduk aja. Di depan tadi ya? Iya. Nggak pernah kemana-mana, nggak pernah. Kalau jalan kemana-mana karena dia jual sayuran. Oh, jual sayur. Jadi dia jalan, kalau nggak ya duduk aja di situ. Baik, nanti kalau ada yang nyuruh gosok, kunci. Deket. Besok ke sana ya. Gini, katanya kan. Entah jam 2, bilang jam 2, dia tahu. Gitu kan, jamnya kan jalan, jadi kan gini. Kalau jam 1, bilang jam 1. Berarti kerjaannya alhamdulillah rapi juga ya? Iya. Terus kepak, besok kepak, kalau nyuci, sore kan datang besok. Jam 8, nah ini 8. Iya. Ada riwayat sakit parah nggak? Nggak ada? Nggak ada. Sampai sakit apa di kasur aja gitu, nggak pernah ya? Nggak ada. Itu memang semalam dia yang baru sakit-sakit, ada kan ada sakit-sakit. Itulah ya Wak yang ngebat, bilang aja. Sakit-sakit, kenapa tau yung, bilang. Aku tuh enggak ada, ya disuntikan juga memang. Perutnya sakit, enggak. Sering minum, kan ada tremos. Minum air panas, sedikit-sedikit ya. Ya, gitu. Anaknya sering ngubungin ibu enggak? Nanyain kabar ibunya? Ya sering juga, ibunya, dateng. Gitu. Pas bisa pulang lah, pas dia pulang dia dateng. Pernah nginep gitu enggak? Nginep. Masih anaknya pahamnya perhatian ya? Iya, perhatian. Tahu lah mak. Dulu kan waktu merantau deket-deket kan pakaian kotor sering dikasihkan dia, saya bilangin cuci sendiri, mamamu tuh udah tua, kasihan ku bilang. Karena nyuci sendiri, kalau umpamanya merantau maksudnya nggak dipulangkan yang kotor lah, cuci sendiri. Untuk rumahnya gimana Bu, punya ibu ini sendiri rumahnya? Rumah ibu ini, kan di sebelahnya lah. Dia nggak nyewa nempati, nanti kalau pancam bayar lampu, entah kenapa. Kalau dia tahu, dia ngasih 10 ribu, kan beli pulsa tokek apa-apa. Dia ngasih, gitu dah untuk beli lampu, dia bilang gitu. Kasih 10 ribu, kalau nggak ada duit, dia gitu. Alhamdulillah ya. Nanti pun kadang-kadang, udah nggak usah. Nanti beli gini, tuh beli sayur, kalau beli sayur bang. Jadi kalau malam nggak pernah ada kejadian? Entah ada kan apa, ada apa. Enggak, gitu. Kalau habis maghrib dia masuk rumah. Iya. Jadi dulu ceritanya bisa nikah dijodohkan? Entah cemana lah jodohkan waktu itu kan saya kan berumah tangga kan dia ikut mama waktu itu ya. Oh, berarti ibu duluan yang berumah tangga? Iya, maksudnya dia gadis tapi udah berumur lah kan kurang perhatian, namanya mama pun udah tua itulah taunya memang dinikah, punya anak ditinggal dia gitu. Tapi maaf ya sebelumnya mau gitu kan? Mau, lo dinikah ditinggal pergi gitu. Gak pernah ada kabar lagi? Enggak. Tinggalnya di mana dulu waktu? Bandar Labuan. Oh, Bandar Labuan sih? Iya. Anaknya setelah ditinggal sama ibunya? Iya, sama nenek, sama mama lah, sama neneknya, sama dia gitu. Oh, berarti diurus sama neneknya gitu lah, ya? Mama bisa nengok-nengok gitu. Ada yang ngurus sih. Insyaallah. Sekarang usianya berapa tahun anaknya? Anaknya? 40-an ya. Gitulah 40-an lah. Tapi belum nikah? Belum nikah. Ya udah berumur juga. Bantuan-bantuan sering dapat dari pemerintah ya dapat juga karena ring dari pabrik PAM, entah ngasih gula, beras, minyak. Dia ngomong, kan adalah situ yang kerja situ dia ngomong, kasih minyak, ini namanya gula, terus kasih teh yang ada talinya. Dia bilang gitu, kasih gini satu, kasih gini yang segini, dia botol katanya. Kasih gini yang di plastik gitu, plastik gula. Berasnya yang 5 kilo yang gini, dia bilang kalau 10 kilo kan segini. Ya udah, kau bilang kemana? Kasih. Tapi itu rutin ngasihnya, Bu? Iya, betul. Nanti itu kadang-kadang entah siapa lah. Kadang-kadang ada yang beras 2 kilo.
Nah, sekarang telur. Ya dia ngomong kalau dikasih, aku dikasih itu-itu ya. Kok bilang apa? Dia gini namanya enggak bisa ngomong. Memang tak ajari kalau dikasih orang bilang terima kasih, ya aku bilang itu. Ya, dia bilang. Tapi kalau sampai sekarang kalau untuk makan tercukupi berarti ya? Ya cukup gitu, kadangnya ya kurang. Nanti kalau enggak ada beras dia datang ke ladang. Aku enggak gini. Dia enggak makan, gitu ya. Mana tahu, enggak tahu ya kan yang ngomong. Ya, suka bawai. Kau ngayur apa gitu kan. Dia bilang enggak nyayur, tak bawai telur. Itu udah gini-giniin ya, dikacau, gue bilang. Iya. Masak pun bisa ya? Bisa. Masak nasi bisa juga? Bisa. Maka itulah dia masak jangan pakai kayu. Gue bilang kalau pakai kompor kan enak loh bang kan. Iya betul. Nah, kalau gas-gas awak kan takut, kayu pun awak takut. Iya kalau dimatiin. Iyalah. Itunya loh. Baranya kalau ya. Kompor kan enak di sini kan. Kalau baranya nanti payah nanti. Semalam ke sana minta duit untuk beli minyak lampu nggak punya katanya. Jadi ibu rasanya gimana nih punya kakak seperti ini gitu? Ya macam mana lah. Udah memang dia keadaan gini ya, ada ya dikasih, nggak ada ya kan sama-sama, dia nggak makan, saya nggak makan, kan gitu sih. Mau utang pun untuk apa yang bang untuk bayar. Tapi nggak pernah ngeluh minta apa? Nggak pernah dia, gitu, nggak pernah. Pokoknya yang ada, kalau ada, kalau ada ya dimakan, nggak ada, udah, dia diem aja. Nanti kalau aku tanya, pas aku keluar, kau udah gini, udah, pakai apa? Tak goreng pakai cabai yang dipotong-potong sampai bawang. Tahu kan bang? Itu ya udah. Ya kalau enggak percaya pun dikasih tahu. Nih, oh ya udah. Mana tahu dia belum makan, tapi dia enggak bilang noko. Kalau udah makan bilang udah makan. Kalau belum ya belum gitu. Belum. Ya? Walaupun dia ke sana, aku belum makan. Dia makan bilang gini dia. Iya. Belum makan. Gitu. Mudah-mudahan lah ibu dapat pahala banyak. Iyalah. Hasil kakak sendiri. Tapi Bu, sejauh ini pernah nggak kayak ibu ini pengen sesuatu gitu? Nggak pernah dia, nggak apa-apa. Padahal kan kalau apa-apalah, kau mau makan bakso, kadang kan ada bakso yang lain. Iya. Nggak banyak minta. Maksudnya nggak mau nyusahkan adik-adikin apa-apa, aku minta. Itulah. Iya. Nggak mau, dia minta-minta nggak mau. Tak penasaran gitu kan? Kalau dikasih, makan sesuatu, kalau pengen dikasih gitu. Ya, baru dia mau gitu, nggak mau. Kalau umpamanya situ makan lah, nggak mau udah gitu-gitu. Kan banyak orang jualan apa-apa lewat. Ya udah dia aja. Kalau dikasih baru. Kalau nggak mau udah minta-minta gitu, nggak mau. Berarti kalau mandi, masak, nyuci sendiri bisa ya? Iya bisa. Nggak nyusahin ya? Nggak. Jadi ibu, harapan ibu nih sama kakak ibu, sama Allah juga apa nih? Ya, yang ibu penting ya sehat aja, jangan ada gini-gini. Kalau kau dapat bantuan ya kau terima, bilang terima kasih ya. Alhamdulillah. Jadi Bu, alhamdulillah, terima kasih waktunya sudah banyak ngobrol. Iya. Dan ini dari dompet duafa ada sedikit bantuan untuk ibu. Mudah-mudahan dapat membantu. Ada paket sembako, Bu. Iya. Mudah-mudahan mencukupi kebutuhan untuk ibu sup ini. Ya, alhamdulillah, tegar kita sudah diberikan waktu luang oleh ibu. Banyak ngobrol dan tentunya mudah-mudahan apa yang sudah ibu bicarakan juga dapat menggugah hati kita ya, dan semoga kita sayang selalu sama keluarga kita, suka orang tua juga ya, betul, perhatian, bisa menerima kekurangan, iya betul, dan ibu mudah-mudahan tetap sabar Bu ya. Iya, amin ya Allah ya alamin. Baik sahabat keluarga muslim, alhamdulillah perjalanan kali ini dan kita akhiri, insya Allah nanti kita masih ada perjalanan ya untuk pintu lain, betul. Baik, akhir kata saya Fatur Rahman, saya Tiga Jaya Putra pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.